Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Oke, saya Kahanda Lukis. Akan melukiskan di atas kertas dengan media krayon. Ya, temanya tentang nelayan, ya. Pekerja nelayan yang dimaksudkan. Kita langsung aja, ya. Diawali dari warna gelap menuju ke terang. Akan terbentuk warna gradasi serta peletakan komposisi warnanya. Nah, sekarang Anda akan membuat sketsanya, ya. Pertama, Anda akan membuat di sini ada huruf atau garis lengkung. Nah, di sini, ya, setelah itu Anda membuat garis, ya. Anda akan berlanjut, ya, dengan dua lengkung ringannya, ya. Setelah itu Anda akan, ya, membuat badannya satu, dua. Lebih tinggi dari tidak. Ini tanda ada garis. Nah, ya. Oke, garis ini tambah dua bulan. Iya. Nah, ini tanda akan membuat perahunya. Nah, ya. Sini tanda membuat garis. Ini berarti dia di dalam perahu, ya. Nah, itu Anda akan membuat ini, ya. Nah, Anda akan lanjut dengan airnya, ya. Setelah itu Anda akan membuat di sini ada batu besar, ya, dan menepi. Kita warnakan. Nah, awalnya Anda akan mewarnakan. Maaf, di sini masih ada garis. Anda akan mewarnakan bagian nelayannya dulu, ya. Nah, Anda akan memberikan warna di sini, warna oranye terang atau oranye gelap. Letakkan di sini. Poin terang, ya. Selanjutnya akan ada warna krim, ya. Krim gelap atau krim terang. Ini boleh. Ini ada kesempatan warnanya. Oke. Itu tanda tangan krim terang. Nah, itu karena letakkan warna putih, ya, dia tampak lebih terang wajahnya. Nah, sekarang yuk kita lanjut lagi. Di sini karena warnakan tempat yang gelap sekali untuk kopinya.
dan perahunya juga kita letakkan tempat yang dua. Ini karena letakkan warna kuning ya. Nah, ini masukkan dulu untuk warnanya ya, yang warna letakkan warna kuning. Nah, ini dia. Untuk masukkan kembali karena akan menggunakan warna putih ya, biar tampak lebih terang. Tanda pemberatan biru gelap, yang tangan gelap birunya ya. Tangan gelap ya, biru biru. Kalau dia bisa tanda pemberatan biasanya di sini. Tanda pemberatan bersihkan kembali kepalanya, terus kita berlanjut ke warna biru yang terang ya, biru agak terang ya, oh yang terang masih agak terang nih ya. Satukan yang biru ya, nomor pertama ya, yang dengan pertama ini, yang kedua dan beda juga sebetulnya. Oke, bersihkan kembali tanda tangan biru yang paling terang ya. Kita bikin belakang tampaknya ya. Thank you.
penyimpanan warnanya orange, lembab dan bawah merah. Setelah itu warna gelap, warna terang. Kalau bisa gini, pun kita sekarang ya. Biar tambah lebih terang. Teknik trik. Nah, di sini kanda boleh kamu warna terang, oranye terang, atau warna kuning boleh. Ya, biasanya nanti ada teknik ngerik. Terang kuning nggak apa-apa ya. Sisihkan. Lalu kanda akan letakkan warnanya hitam ya, warnanya letakkan di atas warna terang. Thank you.
membuat mata-matanya untuk membentuk teksturnya dengan pensil kaca. Ya, nah, mereknya Mitsubishi. Ya, Mitsubishi. Oke. Nah, agak tumpul di belakangnya. Satu dari tangannya dulu. Dari gambarnya. Sudah kita menariknya, boleh pakai alas ini ya, boleh pakai lidi, bisa mana bentuknya. Dengan motif bebas ya, boleh ya. Nah, ini kamu lihat, silakan ya.
jelas tanyakan story yang Anda share kepada Pak Tri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah.